Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Budek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini Budek masih membahas tentang zodiak dikompar dengan weton. Kali ini yang mau Kibetik bahas adalah zodiak Aries dikompar atau disandingkan dengan weton Rabu Pon. Jadi nanti bagaimana prediksi dari karakter dari Rabu Pon yang memiliki zodiak Aries. Jadi kadang memang ada yang Rabu Pon sama-sama Rabu Pon, cuman agak-agak beda-beda dikit. Itu mungkin karena ada faktor dari zodiak. Jadi ada zodiak Rabu Pon, zodiak Pisces fotonya Rabu Pon. Di sini zodiak Aries fotonya Rabu Pon. Jadi setiap zodiak itu bisa memiliki 35 weton. Karena zodiak itu berdasarkan pergerakan matahari, sedangkan weton itu berdasarkan pergerakan matahari dan pergerakan bulan. Weton itu kan hari nasionalnya itu pergerakan matahari, sedangkan hari pasarannya pergerakan bulan. Jadi kalau pergerakan bulan itu biasanya maju. Jadi kalau dikompar dengan pergerakan matahari pasti akan melingkupi semuanya ya. Jadi seumpamanya zodiak itu kan pergerakan matahari, perhitungannya berdasarkan pergerakan matahari. Jadi nanti semua weton itu bisa masuk ke zodiak tersebut. Jadi dari kan ada 35 weton. Jadi satu zodiak mungkin bisa memiliki 35 weton. Oke, sobat Budek, kita langsung saja untuk prediksi karakter dari orang-orang Rabu Pon yang memiliki zodiak Aries. Yang pertama kita bahas ke Ariesnya dulu, meskipun kemarin-kemarin di video yang lalu udah Kibledek bahas tentang zodiak Aries, cuman di sini tetap Kibledek bahas karena ini pembahasannya kan beda. Mungkin kalian tidak nonton yang video-video tentang Aries lainnya ya. Oke, Aries. Zodiak Aries itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia juga murah hati, berani, terus dia juga mudah bergaul, terus kreatif. Dia tidak mudah menyerah. Aries memiliki sisi negatif, dia gampang marah. Keras kepala, gampang marah, tidak sabaran. Kadang juga dia cenderung ke nekat. Aries itu kadang keras kepalanya itu cenderung ke nekat. Jadi kalau sudah dikasih tahu atau diberitahu, kadang kalau dia memang keras kepalanya muncul, dia biasanya nekat. Sedangkan untuk Rabu Pon itu orang-orang dengan weton Rabu Pon itu adalah orang-orang yang dinaungi oleh lakuning rembulan. Orang-orang yang dinaungi oleh lakuning rembulan itu orangnya biasanya menyejukkan hati, menyenangkan hati orang lain. Juga mudah bergaul, dia juga memiliki sopan santun, dia bisa menjadi suatu motivator, dia memiliki motivasi-motivasi untuk mempengaruhi orang lain ya. Jadi cocok sebagai motivator. Dia juga mampu menyesuaikan diri. Dia mampu menyesuaikan diri. Dia itu memiliki kecerdasan. Dia juga bisa menjadi suatu pemberi nasihat yang baik. Jadi Rabu Pon itu cenderung bisa menjadi seorang penasihat ya, memberi nasihat yang baik. Memang ada sisi negatifnya dari weton Rabu Pon yang agak menonjol adalah sifat posesifnya atau cemburuan.
itu sifat yang negatif dari Rabu Pon. Oke, kita coba compare bagaimana prediksi dari karakter Rabu Pon dengan zodiak Aries ini. Kalau dilihat dari kedua sisinya, zodiak memiliki kelebihannya sendiri, sedangkan Weton juga memiliki kelebihannya sendiri. Jadi semuanya ada plus minusnya ya. Kalau kita comparekan orang-orang Rabu Pon dengan zodiak Aries ini, itu bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi diprediksi memiliki kans atau kesempatan besar untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi bawahannya. Karena dari Aries sendiri, dia memiliki jiwa kepemimpinan dan kreativitas. Dari Weton Rabu Ponnya sendiri, dia memiliki sifat motivator, memiliki motivasi-motivasi ya. Dia bisa menjadi seorang motivator, dia juga bisa menjadi seorang pemberi nasihat yang baik, dia juga cerdas dan menyejukkan hati. Itu kalau digabungkan itu bisa menjadi seorang pemimpin yang ideal. Jadi pemimpin yang cerdas, yang kreatif, yang menyejukkan hati, yang bisa memberikan motivasi-motivasi, yang bisa memberikan nasihat-nasihat yang penting, dan bisa menyejukkan hati tadi itu pemimpin yang idealis. Jadi banyak anak buah yang akan merasa nyaman, merasa cocok jika dipimpin oleh Rabu Pon dengan zodiak Aries. Terus dia juga mudah bergaul. Untuk Aries itu orangnya mudah bergaul, dan untuk Rabu Pon itu orangnya mudah menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Jadi di sini klop, jadi mudah bergaul bersama, dikomparkan dengan menyesuaikan diri di tempat yang baru itu klop. Jadi orang-orang Aries dengan Weton Rabu Pon ini dipastikan akan memiliki banyak sekali teman karena mudah bergaul dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri. Namun di sisi negatifnya, keras kepala atau nekat, dikompar dengan posesif atau cemburuan, ini yang agak-agak bahaya. Karena rasa cemburu itu kalau tidak bisa di-manage atau tidak bisa diimbangkan, maka akhirnya kenekat. Jadi orang-orang Rabu Pon dengan zodiak Aries ini itu harus memperhatikan rasa cemburunya ya. Harus belajar menghilangkan rasa cemburunya, karena rasa cemburu ini kalau dipengaruhi oleh kenekatan atau keras kepalanya, maka itu hasilnya pasti tidak baik. Hasilnya bisa merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Oke, kesimpulannya Aries dengan Weton Rabu Pon, zodiak Aries dengan Weton Rabu Pon ini cocok menjadi seorang pemimpin yang idealis, pemimpin yang ideal. Pemimpin yang ideal, pemimpin yang bisa mengayomi, dia juga memiliki banyak teman, cuman kekurangannya yang menonjol adalah dia sangat cemburuan dan cemburuannya itu nekat, cenderung ke arah nekat. Jadi yang harus diperhatikan adalah memanage rasa cemburu itu, belajar agar tidak cemburuan, karena kalau cemburuannya nekat itu akibatnya akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Oke, Sobat Dek, ini adalah prediksi karakter Weton Rabu Pon dengan zodiak Aries. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, comment, share, jangan lupa bunyikan tombol loncengnya. Dilihat video-video Kibledek lainnya untuk Weton-Weton atau untuk yang lainnya, maka monggo dilihat di playlist di video-video Kibledek ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.